Pajero. Pajero itu juga ada banyak, hitam, putih, komplit. Semacam ini 2000-nya berapa ya? 12-an ya, exit. Ini 200-an 219-an. Exit. Yang minat monggo silakan. Ini juga ada Avanza, ini baru datang. Avanza ini 2000-nya berapa ya? 2013. Avanza 2013 harganya 100 berapa ini? 107 juta. Yang minat monggo silakan Avanzanya. Barangnya insyaallah bagus atau ciamik. Ini juga ada Estilo, ini 50 jutaan ya, naik turunnya 50 jutaan itu. Ya minat monggo, ini baru datang juga, ini baru masuk tukar tombokan tadi 2008, yang minat monggo. Naik turunnya 50-an. Ini ada dua mobil ya, baru masuk, mau masuk tukar tombokan. Jadi di showroom kita itu juga banyak yang tukar tombok atau tukar tambah. Nah, itu banyak sekali. Biasanya kebanyakan juga sudah langganan mobilnya dari Prabu, ditukar tombokan lagi ke Prabu. Bisa diremajakan, bisa ditukar di bawahnya. Ini sama-sama plat lokal, itu AE, sana yang plat L, Avanza 2005, ini jasnya 2067 kalau nggak salah. Lokal AE. Ada Grand Tribuna, ini merah Bundi ya. Tahunnya ada 2013-an, ini 80-an. Ya bagus, 85 ya varian tinggi. Nah, ini kita mau memberikan informasi ya, itu showroom kita, itu showroom utama atau kantor kita di situ. Jadi jenengan jika ke showroom kita, usahakan jenengan turunnya ke kantor utama atau bukan ke gudang atau bukan ke kantor lama, tapi ke showroom utama atau ke kantor langsung, karena di situ nanti akan ada marketing. Kalau di gudang-gudang biasanya jarang ada marketing. Ini Reborn juga baru masuk, manual diesel itu. Nah, di sini juga banyak mobil-mobil yang baru datang. Ini sebenarnya gudangnya Datsun, Cigra, Ayla, Agya. Cuma ada beberapa mobil yang baru datang yang kita taruh di sini. Ada semacam apa ini? Innova, Karimun. Ini ada Innova, ini 2000-nya ini 7 ya, di lokal. 138 juta. Yang minat silakan. Diesel 2007, plat AD manual, yang minat monggo. Ini mesinnya baru ya, atau habis di servis total. Jadi semacam seperti beli mobil baru ya, karena mesinnya habis di perbaiki total. Kia Rio ini baru masuk. Kia Rio new model ini biasanya 2005-an, ini kurang lebih 50-an, ini baru masuk. AD lokal. Ini juga Xenia XI, ini juga dari kita dulu, diremajakan lagi ke kita. Xenia XI 2011. Kita coba ke sini. Nah, tengok-tengok sini ada apa aja. Tapi mohon maaf, kita tidak mereview satu persatu ya untuk di gudang ini, karena stoknya sangat banyak. Dan harganya kisaran juga udah pada tahu ya. Kalau Datsun ada yang 50-an koma, ada yang 60-an koma, sampai 70-an koma, ada yang tahun muda. Untuk Ayla Agya kebanyakan 70-an koma. Yang 60-an koma pun ada, cuma barangnya sedikit. Yang Sigra Kalia mulai dari 80-an koma sampai 90-an koma. Kurang lebih itu. Nah, ini ada Kia Visto platnya AE. Tahunnya 2003-04-an ya. Matic harganya 39 juta setengah. Yang minat monggo. Kia Visto-nya. Barangnya seolah bagus untuk kelasnya Visto. Banyak juga lokal. Pajaknya murah, cuma 1 jutaan. Ya, minat monggo. Ini juga ada Honda Jazz 2010 ya. 2010. Ini kita jual dengan harga 112 juta. Nah, itu manual transmisi. Ya, minat monggo. Jazz-nya. Ini ada lagi apa ini? Xenia ini 90-100-an itulah naik turunnya. Avanza ini 2013, ini 100
berapa? 103 kalau nggak salah ini. Pickup Grand Max 60-an 2012. Nova lagi. Nova yang ini matic. Ini ada R3 babu. 100-an naik turunnya itu ya. Ini baru datang ada Panther LS ya, platnya lokal. Lokal Jawa Tengah. Ya, minat silakan baru aja datang. Ini manual transmisi 2007, lampu sudah besar, kalau nggak salah sudah turbo nih ya. Sudah turbo. Ini kita jual dengan harga 109 juta setengah, minusnya pajaknya mepet itu. Nah, bukan mati ya, tapi mepet. Atau sebentar lagi waktunya pajak. Nah, cuma pastinya murah, ini cuma sekitar 2 juta ke 3 juta itu naik turunnya. Yang minat silakan monggo. Dan untuk pajak nanti kita bisa bantu ya. Plat manapun pajak cabut berkas itu bisa kita bantu. Nah, ini ada Yaris Matic 2015. Nah, kita tengok. Yaris Lele 2015 Matic, harganya cukup 139 juta setengah. Nah, di sini juga banyak mobil-mobil yang baru datang. Ini sebenarnya gudangnya Datsun Sigra Ayla Agya. Cuma ada beberapa mobil yang baru datang yang kita taruh di sini. Ada semacam apa ini, Innova, Karimun, ini ada Innova, ini 2000-nya ini 7 ya, di lokal. 139 juta. Yang minat silakan. Diesel 2007, plat AD manual. Yang minat monggo. Ini mesinnya baru ya. Atau habis di servis total. Jadi semacam seperti beli mobil baru ya. Karena mesinnya habis di perbaiki total. Kia Rio ini baru masuk. Kia Rio new model ini biasanya 2005-an, ini kurang lebih 50-an, ini baru masuk. AD lokal. Ini juga ada Avanza, ini baru datang. Avanza ini 2000-nya berapa ini? 2013. Avanza 2013, harganya 100 berapa ini? 107 juta. Yang minat monggo silakan Avanzanya. Barangnya insyaallah bagus atau ciamik. Ini juga ada Estilo, ini 50 jutaan ya, naik turunnya 50 jutaan itu. Ya, minat monggo. Ini baru datang juga, ini baru masuk tukar tombokan tadi 2008, yang minat monggo. Naik turunnya 50-an. Ini ada dua mobil ya, baru masuk, mau masuk tukar tombokan. Jadi di showroom kita itu juga banyak yang tukar tombok atau tukar tambah. Nah, itu banyak sekali. Biasanya kebanyakan juga sudah langganan, mobilnya dari Prabu ditukar tombokan lagi ke Prabu. Bisa diremajakan, bisa ditukar di bawahnya. Ya, Jazz G5, Ayla, Mobilio RS. RS ini 2014-15an, manual pemetik ini ya. Ini manual, harganya ini 100 berapa ini ya, 132 juta ya, minat monggo. Nah, ini Pajero ini adalah aku ya, CRV, Mobilio RS. Mobilio RS ini 2015, ini harganya 129 juta ya, minat monggo RS. Ini ada Avanza 2014, ini harganya 98 juta ya, minat monggo. Mobilio, HRV, Pajero, ini ada Pajero 2010, harganya ini ya cukup 193 juta ya, minat monggo. Ini juga Xenia XI, ini juga dari kita dulu, diremajakan lagi ke kita. Xenia XI 2011, kita coba ke sini. Nah, tengok-tengok sini ada apa aja. Tapi mohon maaf, kita tidak mereview satu persatu ya untuk di gudang ini, karena stoknya sangat banyak dan harganya kisaran juga udah pada tahu ya. Kalau Datsun ada yang 50-an koma, ada yang 60-an koma,
sampai 7 bulan koma ada yang tahun muda. Untuk Ayla Agia kebanyakan 7 bulan koma. Yang 6 bulan koma pun ada, cuma barangnya sedikit. Yang Sigra Kalia mulai dari 8 bulan koma sampai 90-an koma. Kurang lebih itu. Nah, itu CRV. CRV ini Innova ya. Innova bensin 2009 sepuluhan kalau nggak salah. BRV Matic ini. Ada BRV Matic. Mobil U 14 Yaris GK5 Matic. Kita coba tengok ke sini. Nah, ini ada Bapak Minara, Pak. Ini Bapaknya juga sering ke Prabu. Berapa kali, Pak, ke Prabu? Ping 5 kali ya. Pinarak, Pak. Mobil U. Ini ada R3 new model. R3 new model itu di tempat kita juga ada sangat banyak sekali, tinggal pilih. Harga mulai dari 150-an koma sampai 180-an koma ada. Dan berbagai macam warna insya Allah ada untuk jenis R3, tinggal pilih aja monggo. Nanti kalau stoknya pas tidak ada, silakan bisa inden atau pesen langsung bisa nanti kita datangkan mendadak. Ntar Ibina Seninya 4 AD ini tahunnya berapa? Mohon maaf, ini baru masuk titian kalau nggak salah. Saya kata tadi gamet-gamet kita. Nah, ini Grand Avega. Grand Avega tahunnya muda 90-an koma ini ya. Udah laku tapi ya. Iki payu tak Pak Dedek, iki payu. Ini ada baru datang itu Karimun ya. Dari punya 15-an itu 66. Platnya lokal Jawa Tengah. 66 juta yang menit monggo. Ini Sirion ini juga baru masuk. 2000-nya ini Matic ya. Matic 2013-14-an yang menit monggo. Harganya ini Matic transmisi 82 juta yang minat monggo, tahunnya mudah soalnya. Divina ini harganya 66 juta yang minat monggo, 2011 66 juta, minusnya pajak off 1 kali. Ini kita coba ke sini, hijet. Hijet kita punya 2. Ini sama merah, harganya 14-an juta yang minat monggo. Hijetnya ini ada Grand Max plat AG kemarin dari review Tyson 70-an di Kanto, ini 50-60-an tahunnya muda soalnya 2011-an CRV Innova. Nah, ini ada apa jenisnya Alia Santa Fe, kemarin kita belum menyebutkan informasi tahun dan harga ya, karena baru datang ini sudah muncul untuk informasi tahun dan harganya. Ini platnya AI, kilometernya ini 19.000 2019, tahunnya harganya ini 179 juta asli AI. Yang minat silahkan monggo merapat, platnya AI ya, AIB ya, AI Madiun Kota. Kilometer 19.000, di pasaran masih tembus 190-an, tipenya tipe V. Yang minat monggo, barang nyaris baru, kilometernya juga masih sangat rendah. Nah, ini ada Kia Visto platnya AE, tahunnya 2003-04-an ya, Matic, harganya 39 juta setengah. Yang minat monggo, Kia Visto-nya barangnya seolah bagus untuk kelasnya Visto, platnya juga lokal, pajaknya murah cuma 1 jutaan. Yang minat monggo. Ini juga ada Honda Jazz 2010 ya. 2010 ini kita jual dengan harga 112 juta. Nah, itu manual transmisi. Ya, benar monggo. Jazz-nya. Ini ada lagi apa ini? Xenia. Xenia ini 90-100-an itulah naik turunnya. Avanza. Avanza ini 2000-nya 13, ini 100 berapa? 100-an, 103 kalau nggak salah ini. Pickup Grand Max 60-an 2012. Nova lagi. Nova yang ini Matic
ada tiga buah bu, seratusan naik turunnya itu ya. Ntar Ibina Seninya Pat Adi ini tahunnya berapa? Mohon maaf, ini baru masuk titian kalau nggak salah. Saya tadi gemet-gemet pickup. Nah, ini Grand Avega. Grand Avega tahunnya muda 90-an koma ini ya. Udah laku tapi ya. Ini sepayu Pak Dedek, ini sepayu. Ini baru datang ya. Touring Chevrolet. Touringnya Chevrolet ya ini. Namanya Tavera. Tahunnya 2003, platnya lokal lagi. Ini harganya 63 juta, tahunnya 2003. Barangnya insya Allah bagus, yang minat silakan monggo. Orangnya Tavera 2003, yang minat monggo. Ini final lagi Sirion, hitam, mirek, putih, splash. Seninya Bos, Pak, monggo Pak. Bos, aku bos. Ndak kurang sik ngitungne dhuwit lho. Siap, nyantai dulu, Pak. Ya ya. Ping piro, Kang? Jenengan rene ping piro? 70 iki. Ping piro? Saman milih gampang kok, 70. Fresh kuwi lho piro? 70-an paling. Ya, siap. Saman rene ping piro to? Indo. Indo ya, siap, Kang. Omah endi saman, Kang? Omah endi? Kediri Kota. Nggih, siap. Jenengan pinarariin. Gampang kok nego, nego kok. Nggih, Kang, siap. Ada Panther. Panther apa ini? Panther 25 ya, direct. Tahunnya 97. Harganya ini harganya 47 juta setengah yang minat silakan monggo. Ini ada lagi Kijang. Kijang ini tahun 2003, harganya 55 juta, ya minat monggo. Kijang 2003 56 juta. Ses merah sekitar ini ada Harimau GL 60-an, Bolivina, Bolivina S-Gear ini 60 berapa kemarin, 68 juta. Touring tahunnya muda ya, 2011-an Pak ya, 5-4-13-an ya kalau nggak salah lo ya. Kayaknya ini 100 berapa ya, 69 juta yang minat silakan motornya. Grand Touring. Ini juga ada Brio RS 2018, banyak lokal. Memang baru masuk ya. Brio lagi. Banyak nih Brio. Banyak yang baru datang Brio-nya. Ya minat monggo. Ini Mobilio 2017 mata sipit. Ini harganya harganya sipit ini 127 juta. Yang minat silakan dapat mobil mata sipit kilometer rendah 50-an kalau enggak salah. Honda Jazz RS 2009 910 ini ya, RS Matic. Harganya 110-an lah naik turunnya ini. Matic soalnya. Yang minat monggo. CR-V Innova. Nah, ini ada apa jenengnya? Alio. Sienta V, kemarin kita belum menyebutkan informasi tahun dan harga ya, karena baru datang ini sudah muncul untuk informasi tahun dan harganya. Ini platnya AI, kilometernya ini 19.000 2019, tahunnya harganya ini 179 juta. Asli AI, yang minat silahkan monggo merapat, platnya AI ya, AIB ya, Madiun Kota. Kilometer 19.000, di pasaran masih tembus 190-an. Tipenya tipe V. Ya minat monggo. Barang nyaris baru. Kilometernya juga masih sangat rendah.